Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencari berkah. Sekarang kita sedang dalam perjalanan menuju kota yang terkenal akan konsep tradisional dan budaya Jawanya, yaitu Kota Yogyakarta. Dari arah Cilacap menuju Jogja terdapat 3 jalur, yang pertama melalui Jalan Dendels, kedua melalui Jalan Nasional, ketiga melalui Jalan Raya Banjarnegara. Kita akan mengambil rute tercepat yaitu melalui Jalan Dendels, dengan jarak tempuh kisaran 160 km dan dalam jangka waktu sekitar 4 jam. Di jalur ini kita akan melewati beberapa kecamatan dan kabupaten. Seperti Kecamatan Adipala, Kecamatan Nusawungu, Kecamatan Ayah dan banyak lagi, hingga Kabupaten Kulon Progo. Di sepanjang jalan terdapat banyak sekali para penjual makanan. Selama perjalanan tentunya agak menantang seperti tanjakan turunan yang curam. Namun sisi lain kita mendapati pemandangan alam yang asri dan menyegarkan. Setelah melewati rintangan jalan pegunungan, kita akan melewati jalur utama, jalanan YG luas dan sangat nyaman tentunya. Setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya tiba di underpass atau terowongan Yogyakarta International Airport YIA Kulon Progo. Memiliki panjang hingga 1,4 km dan disebut-sebut sebagai yang terpanjang di Indonesia. Kita akan eksplor Kota Yogyakarta untuk mengetahui apa saja yang ada di sini di video selanjutnya.
Sekian untuk kali ini, semoga bermanfaat. Salam berkah selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.